Hello everyone, welcome back to my channel, The Oz Kids. Hari ini gue akan bercerita sedikit mengenai hari ini gue akan pergi ke library, ya, perpustakaan milik kota, salah satu kota yang ada di Western Australia, ya. Ada City of Belmont yang bagus banget. Jadi nanti akan gue jelasin kenapa gue pilih Library City of Belmont. But anyway, stay tuned di channel gue, Oz Kids. Really on to the globe, we taking in stride. Just a love and take you there, come on, enjoy the ride. Traveling the world with spirit and pride. Bright adventures waiting, everybody come along. Okay, jadi gini, nah gue akan naik bis dan akan sampai di Library City of Belmont yang dikenal dengan nama Ruth Faulkner Library. gue nanti akan liatin bagaimana library-nya. Jadi library ini adalah tempat-tempat yang umum dipakai buat orang belajar atau bekerja di Perth. Ya mungkin di Australia lainnya yang gue belum pernah pergi, tapi definitely tempat ini menarik karena apa? Karena ada fasilitas internet, meja-meja dan segala macam semua ada lengkap dan it'll be going to be very good. Kenapa gue pilih City of Belmont Library, Ruth Faulkner? Karena di beberapa library lainnya internetnya dibatasin, pemakaiannya hanya 2 giga, sehingga gue nggak bisa upload video-video yang kalian tonton ini, which is 3 giga, 4 giga lebih. So itu salah satu pemilihan gue. Dan library Ruth Faulkner Library ini sangat rame, ya, sebenarnya, ya, kalau dibilang-bilang. Tapi it's a nice place, ramai dalam arti banyak orang yang datang untuk belajar di situ dan bekerja di situ. Tapi yang paling penting adalah tempat ini juga enak dan fasilitasnya itu oke. Okay. Nah, gua akan sekarang menuju ke bus stop dan akan pergi naik bus ke sana. So, check it out guys. Hello everyone. Gua udah sampai di depan library City of Belmont, Ruth Faulkner Library. Nah, pengen gue liatin bahwa ya seperti yang lo liat di depan gue ini. Nah, kalau di sebelah kelihatan ada di sebelah kiri ini ada sign yang namanya Belmont Hub, ya. Kemudian ada Welcome to Belmont Hub. Kemudian di ada gedung yang bagus sampai ke sebelah kanan. Nah, library-nya itu ada di tengah-tengah yang ada kelihatan di situ tuh apa namanya? Tangga naiknya gitu. Dan di depan sini sebelah kiri ada cafe namanya Eight York Cafe, ya, pretty much okay lah. Biasanya di sini library suka ada cafe-cafenya kadang-kadang, beberapa library seperti itu. Nah, seperti yang gue bilang, kenapa gue memilih Library City of Belmont Ruth Faulkner, karena fasilitas wifi-nya unlimited, lokasinya juga enak, walaupun nggak terlalu dekat dari rumah gue, tapi at least ada fasilitas free wifi, which is ya lumayan lah kalau kita upload 3 giga 4 giga kan, kalau kita tethering dari HP kuota kita akan sangat cepat habis gitu, ya. So itulah salah satunya. Nanti kita akan masuk ke dalam, gua nggak tahu boleh bawa kamera atau enggak, tapi yang pasti gua akan liatin suasana di dalam nanti. Oke, okay? Let's go. I'll throw the wifi, like I give up on you. Then she was like, no way, I'm losing you for doubting people. Most days I drove back home and I'm stupid. No one I need is this so clear. Hi everyone, nah gua sekarang ini ada duduk di sampingnya library itu. Dan di sini ada taman, ya. Gua akan liatin tamannya, tapi taman ini juga nice. Dan posisinya Belmont Hub ini, atau yang kita bilang Library City of Belmont itu, adalah seberang-seberangan atau samping-samping. Jadi dia ngadap ke sampingnya dari Belmont Forum Shopping Center yang juga gede banget. Belmont Forum itu ada Kmart, Big W, Coles, Aldi's, Woolies, semua. Supermarket, ada fresh marketnya juga, ada cinemanya, everything lengkap banget tempat ini. Jadi cukup strategis kalau kita lagi ke library kerja, kemudian kita lapar, kita bisa keluar cari makan, kemudian get back to the library again.
So ya seperti itulah kira-kira library di City of Belmont ini, Ruth Faulkner Library. So thank you so much for stay tuned in my channel. Gua akan terus lagi ngeliatin tempat-tempat di Western Australia, di Perth. Jadi Belmont, oh ya, gua lupa jelasin bahwa Belmont ini adalah salah satu suburb dari Perth yang nggak terlalu jauh dari kota sebenarnya. Ya, a nice place. Walaupun ada orang-orang yang suka nggak jelas juga ada, tapi mostly this is a very nice place to live. Okay, so thank you for stay tuned in my channel. Don't forget bantu gue subscribe, kembangin channel ini. Channel ini masih sedikit, masih kecil, tapi gue pingin bless kalian, pingin sharing dengan kalian cerita-cerita di Australia, terutamanya di Western Australia, di sekitaran Perth di mana gue tinggal. So thank you so much and see you next time. Yeah.